Assalamualaikum. Kamu adalah tanah liat. Manusia hanyalah tanah liat, sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah penciptanya. Maka lunakkan dirimu menerima segala alur takdirnya, sebab yang akan binasa adalah manusia-manusia yang begitu keras mempertahankan keangkuhan dirinya. Sekuat apapun cinta daun kepada ranting, tetap tanah yang berkuasa, sebab gugur adalah sebuah kepastian. Kamu adalah makhluk yang sangat lemah. Bahkan untuk sekedar mengendalikan hatimu sendiri saja, kamu sering tidak sanggup. Namun dari situ semestinya kamu sudah memahami bahwa kamu selalu memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum.